Egy Maulana Fikri kini sudah tidak menjadi bagian dari klub Liga Slovakia, Slad Moravice. Ia kini sedang berstatus tanpa klub setelah kontaknya diberhentikan. Pasca berstatus tanpa klub, nama Egy Maulana Fikri kini santer dihubung-hubungkan dengan beberapa klub Liga 1 seperti Madura United FC dan Persebaya Surabaya. Alwi Selamat, pemain andalan Persebaya Surabaya, kembali jadi incaran tim lain. Kali ini sang kapten Alwi Selamat yang diisukan jadi bidikan 3 klub Liga 1 2022. 3 klub Liga 1 yang dikabarkan mengincar jasa pemain berposisi gelandang bertahan tersebut antara lain adalah Persib Bandung, Madura United FC, dan Bali United FC. Edo Febriansyah dikabarkan akan bergabung dengan Persib Bandung. Persib memang sedang membutuhkan pemain berposisi bek kiri, dan Edo Febriansyah bisa jadi salah satu opsi. Septian David Maulana dikabarkan selangkah lagi akan bergabung dengan Persib Bandung.